Itu geng. Kerupuknya ini. Wow. Tapi sedap juga lah nih. Assalamualaikum. Halo gengs. Hari ini aku denger lagi di Cantik Geragas. Kawan aku tuh sibuk, jadi aku ngisi lagi di acara ini. Nah, jadi aku tuh kemarin dah keliling-keliling. Aku nih nak buka puasa pula gitu kan, yang unik makanan yang belum pernah aku coba sebelumnya. Dan aku menemukan ini dia. Tara! Apa ini? Kalian tahu nggak ini apa? Ini bukan ketoprak, bukan juga pecel, bukan. Tapi ini adalah asinan Bogor. Nih aku lihatkan isinya. Beneran gengs, aku belum pernah makan ini sebelumnya. Nah, ini makannya nggak cuman kayak gini doang, dia ada kuahnya dan ini kerupuknya besar. Kita coba dulu kerupuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang sini makannya itu kerupuknya tuh diremas. Itu geng. Kerupuknya ini apa ya? Renyah tapi agak-agak keras gitu. Tuh, tapi renyah macam rengginang. Tau rengginang enggak? Oke, ini kerupuk. Patah-patahkan. Taruh tepi ya kalau aku tak suka semuanya bercampur. Ini dia geng kuahnya. Ini adalah asinan Bogor. Nah, asinan Bogor. Kuahnya kok macam ini? Kalian tahu tak kalau dekat Korea tuh namanya opa-opa. Opa-opa kan ada sambal lah. Sambalnya tuh kayak sambal opa-opa. Tapi rasanya aku tak tahu nih. Apakah macam sambal opa-opa atau bukan? Kita siram ya, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh geng, warnanya langsung berubah menjadi merah gengs. Ini aku belum pernah coba gengs, tak tahu lah rasanya kayak apa. Katanya sih asinan, biasa kalau asinan tuh aku sering makan asinan nih, rasanya asin-asin, seger, pedes gitu. Kita coba nih, asinan Bogor nih kayak apa sih rasanya? Isiannya tuh ada sawi. Sawi apa nih? Sawi asin. Terus ada tahu, ada toge, ada kacang, ada tomat, ada timun, kerupuk. Ya. Kol, sama kol. Kita cobain ya, gengs. Bismillahirrahmanirrahim. Gengs, tadi ekspektasi aku tuh rasanya tuh kayak asin-asin gitu kan. Asin-asin pedas segar. Tapi enggak loh. Ini rasanya tuh manis. Kalian tahu tak macam makan kupat tahu? Nah, ini macam kuah kupat tahu. Tapi segar geng, kriuk-kriuk, apalagi ada kacangnya. Kupat tahu nih, bukan asinan Bogor. Ya udah ya, geng. Kita makan. Wow. Tapi sedap juga lah nih. Ini kalau aku tiap hari makan kayak gini, aku tak makan nasi langsing. Ini kerupuk. Kan gak kaget. Masih rengginang.
Toge mentah, kol mentah, semu mentah. Sehat ini. Aduh, mantap. Oke ya geng, aku udah kenyang, terus udah ngantuk. Sekarang saatnya tidur. Dan jangan lupa ya, aku udah penat-penat makan asinan Bogor sebanyak ini. Kalian harus like, harus komen, harus subscribe, oke? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.